Bunda Asanti berikan kejutan tak terhingga berupa hadiah ke Fuji usai kalahkan tim Torik Halilintar di pertandingan bulu tangkis. Seperti yang kita ketahui Fujianti Utami alias Fuji berhasil menjadi juara dalam pertandingan bulu tangkis yang diadakan KW Entertainment di tenis indoor GBK, Senayan, Jakarta, Minggu, 30 Juni 2024. Bersama dengan sang kakak, Fadli Faisal. Fuji berhasil mengalahkan Christie dan Gabriel Prince, yang bermain di bawah tim Aliyah Masaid dan Tarik Halilintar. Tentunya, Fuji tidak dapat menyembunyikan rasa senangnya atas kemenangan yang diraih. Padahal sebelumnya, ia sempat ragu lantaran kondisi Fadli Faisal yang telah terlihat kelelahan mengimbangi irit melawan mereka. Padahal tadi aku udah ngerasa kayak bakal kalah, soalnya ai, Fadli, udah capek banget. Tapi Alhamdulillah, menang, ungkap Fuji sembari tersenyum. Adapun dalam pertandingan bulu tangkis tersebut, Fuji sangat mengandalkan keahlian sang kakak. Hal itu lantaran Fuji merasa cukup kesulitan menghadapi serangan dari lawan. "Koknya kan tinggi, terus aku kalau tinggi gitu silau." "Gak bisa lihat apa-apa," paparnya. Lebih lanjut, Fuji mengakui juga jika persiapannya untuk mengikuti turnamen ini kurang matang. "Gak ada strategi. Aku aja pas latihan bercanda-bercanda doang," beber Fuji. Selain itu, Fuji juga mengungkap jika kemenangannya tersebut merupakan hasil doa dari Haji Faisal dan Dewi Zuriati selaku orang tuanya. Penasaran dengan evaluasi yang dilakukan oleh Tarik Kala, itu evaluasi terakhir AP ini berkat kekuatan doa Mama Papa sama doaku ke Allah, ungkapnya dengan penuh rasa syukur. Di akhir kata, Fuji juga turut mengapresiasi dukungan para penggemar yang turut hadir memberikan semangat selama pertandingan berlangsung. Aku nggak nyangka mereka bakal serama itu, tandas Fuji. Sebagai tambahan informasi, dalam acara tersebut, Fuji kembali dipertemukan dengan sang mantan kekasih Tarik Halilintar dan tunangannya, Aliyah Masaid. Momen pertemuan itu banyak mencuri perhatian warganet lantaran sikap Fuji yang dinilai salah tingkah. Adapun saat Aliyah dan Tarik memasuki area lapangan, Fuji yang tengah duduk di bangku pemain langsung menyibukkan diri dengan berinteraksi dengan para penggemarnya. Hal itu membuat banyak warganet yang berspekulasi jika Fuji belum move on dari adik ipar Aurel Hermansyah tersebut. Selain itu calon suami Aliyah Masaid, Karik Halilintar mengungkap kondisinya seusai ia putus dengan Fujianti Utami alias Fuji. Momen putus dari Fuji tersebut menurut Tarik Halilintar, menjadi pengalaman patah hatinya. Diketahui, artis Tarik Halilintar mengaku sempat kehilangan jati diri saat putus dari Fuji. Tarik Halilintar bahkan mengaku sempat jauh dari Tuhan sehingga hidupnya kehilangan arah. Hal itu terungkap dari laman YouTube Curhat Bang Deni Sumargo pada Selasa, 2 Juli 2024. Calon suami Alia Masaid ini menuturkan kondisinya ketika mengalami patah hati. Yang gua belajar dari dia, Atta, juga, ketika patah hati itu saatnya turun mesinlah, perbaiki diri.